Wakila cinta hatiku, wakila I say I love you. Sambil-sambil jam ni orang cakap, eloklah kita berhibur kan, berhibur sambil-sambil nak balik kerja ni, lepas tinggal stokis membeli stimit yang cukup banyak tu, mana pula barangnya, dan daftar hari ni macam tu lah. Dan pakcik yakin untuk anda semua, untuk dapatkan hidup yang tenang, yang seronok, kita kena selalu, orang kata, fikiran kita ni kena sentiasa positifkan diri. Bukan bermaksud kita tidak pernah marah. Kita marah je kalau orang buat benda-benda tak elok kat kita. Kita marah, kita ada hati dan perasaan kan. Cuma kita kena aturkan emosi kita mengikut tahap-tahap kemarahan tu. Contoh kalau orang cakap apa, orang buat sesuatu ke kita tu, kita nak marah. Orang mengumpat kita, kita nak sentap, nak marah. Orang nak mengumpat tu, biarlah dia, dosa dia lah kan. Kita ada berkudis ke, muka-muka kita tak ada kan. Jadi yang penting kita berniaga, berniaga untuk membina poket kita sebenarnya. Dan pakcik yakin untuk anda semua, pakcik tengok banyakkan di tempat pakcik di Petaling Jaya sendiri kan, orang kata memang ramai suri rumah yang masih lagi konvensional macam dulu-dulu, mengharapkan suami balik, ampun lah, assalamualaikum bang, makanan dah siap, ambillah. Lepas tu malam tu, orang kata apa, hidangkan juadah untuk suami. Esok pagi bangun awal. Kehidupan suami isteri macam mak pakcik, kehidupan macam orang dulu-dulu yang tak payah bekerja, duduk tunggu suami, jaga anak kat rumah. Jadi sekarang ni dah berbeza Kak Non. Kak Non terus, wanita sekarang, si rumah sekarang boleh buat bisnes, boleh menjana pendapatan. Siapa tak sayang bini? Kalau bini boleh menghasilkan ribuan ringgit di rumah sahaja sambil mendodoikan anak, siapa siapa tak sayang? Habis pula suara pakcik ni. Siapa tak sayang? Suami mana yang tak suka isteri dia banyak duit? Cakap kat pakcik, aku tonyok kepala dia. Sebab apa? Sebab sekurang-kurangnya dapat membantu ekonomi keluarga. Itu yang penting. Jadi setiap suami sebenarnya izinkan isteri dia duduk rumah. Dan pakcik sendiri boleh ajarkan si rumah-rumah ni macam mana nak buat duit, macam mana nak jana pendapatan melalui rumah je. Duduk rumah je, bukan goyang kaki lah. Duduk rumah pegang handphone lah kan. Kalau tak pegang handphone pun pegang katalog, boleh je dak cari duit. Sebenarnya nak tak nak je kan. Dulu pakcik ingat lagi, mak pakcik kan, nak cari duit dia dengan jahit, dia macam-macam dia buat. Bukan dia duduk saja menunggu laki, nak salam laki, balik kerja, lepas tu dah tutang-tutang-tutang-tutang, dah raya macam tu. Kita kadang-kadang, anda semua yang serumah-serumah ni, pakcik nak cerita ni, tugas anda bukan sekadar menjaga rumah, tetapi menjadikan rumah itu satu tempat untuk orang kata pelaburan anda. Anda duduk rumah jaga anak, anak tidur, takkan anda duduk-duduk saja je. Selain daripada sampah, peganglah handphone itu, buatlah sedikit usaha cari order, macam itulah. Jadi nak pandai tu, banyakkan suruh rumah cakap pakcik, pakcik saya suruh rumah je pakcik, mana ada modal. Hey, mana ada pakai modal, pakai akal dan tangan dan kudrat sahaja. Modal tak payah, permulaan niaga ni tak payah modal. Pakcik kadang-kadang geram aku nak cekik-cekik je korang yang nak modal tu. Modal apanya, cari order orang tu bayar sepenuhnya. Yang kau nak modal, buat apa modal nak pergi beli? Pakcik belikan tu korang, hantar depan rumah, apa lagi yang susahnya? Korang ni, kadang-kadang kan nak suruh korang cari duit pun, serba-serbi banyaknya dalih, banyak masalah. Bila tak ada duit, dah start nak minjam. Lepas tu nak menangis-nangis, anak tak cukup makan lah, apalah. Korang yang tak nak berusaha. Kalau korang berusaha, korang tahu macam mana nak buat, korang tahu belajar macam mana nak dapat duit tu, InsyaAllah boleh jana pendapatan untuk keluarga. So apa-apa pun, telefonlah pakcik 012-399-3947. Nombor pakcik, takkan tak boleh hafal? 012
0199-399-3947. Ulang sekali lagi. 0129-399-3947. Pandai pun. Ataupun layari Facebook Pakcik Syamputra Razali. S-Y-A-M-P-U-T-R-A Razali. Okay? Alright, terima kasih. Salam petang hari Jumaat. Jom. Malam-malam minggu ni, eloklah kita beriadah bersama keluarga. Esok kita pergi mana-mana, open house ke apa ke. Walaupun Syawal dah habis, semua nak buat open house, buatlah orang jemput aku datang makan. Okay. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.